Film Kiko in the Deep Sea, tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Gak punya apa, gak punya itu deh. Oke nih, sekarang saya mau nyobain ikut aktivitas bapak. Oke, ini kita kemana? Di sini ambilnya? Iya. Atau mau pindah tempat? Ya pindah ya nggak apa-apa, ya di sini aja dah. Di sini? Iya. Oke. Pinggir aja pinggir, mau pakai ginian, jangan dah. Hap, aman, sip. Aduh, bapak. Kaki kiri saya nyangkut, Pak. Yang ini. Bentar. Aduh, bapak, bentar. Kata kita ke jangan. Pelan. Ini ada satu nih. Ada. Woi, nomor satu nih bapak. Ya. Wah, licin juga nih. Woi. Woi, ini lumayan ini pak ya? Lumayan licin. Besar pak ya? Ya besar. Ini nggak akan gigit kan? Enggak. Ini ya. Ya paling kadang-kadang 2 kilo. 2 kilo itu paling banyak? Iya. Wah 2 kilo. Berarti kalau 2 kilo itu jadinya berapa Pak? Ya kadang-kadang kalau lapak nerimanya kadang-kadang 35, 30, 25 kadang-kadang kalau lagi banjir mah. Terus kalau paling dikit pernah dapat berapa? Setengah kilo kadang-kadang nggak dapat pisan. Kalau misalnya dapat setengah kilo berarti tetap masih bisa dijual? Ya enggak, dikumpulin dulu. Oh dikumpulin? Kumpulin dulu. Ibu pernah nggak sih Bu? Kayak jualan tuh lagi nggak laku, ya, terus juga modalnya ibu nggak bisa beli kan, soalnya yang saya lihat nih tuh jualannya ada waktu terbatasnya. Ya, biasanya digimanain ibu barang-barang dagangannya sisa-sisanya? Jadi ya, goreng buat makan neng, dan buat makan sendiri. Iya, buat makan anak-anak. Berarti sering dong untuk makan barang dagangan sendiri? Hampir tiap hari, kalau nggak habis digoreng neng, dimakan. Oh, hampir setiap hari. Iya. Terus anak-anak bilang apa? Bu, kapan kita makan yang enak kayak orang? Katanya gitu, Neng. Ibu gak makan. Pengen makan yang enak kayak orang, kayak kaki ayam, gitu, Neng. Kalau lebaran, Ibu baru gak bisa vaksin lagi ke ayam, Neng. Ibu sedih, bisa gak bisa membahagiakan anak, Neng. Iya, Neng, gak bisa kebahagiaan anak, gak kayak anak-anak yang lain. Anak yang kecil pakai sepeda, iya. Ibu sedih banget, Neng. Terus ibu tadi sempat bilang ke saya kalau misalnya lihat anak-anak yang lain main sepeda. Iya, benar, Neng. Gak bisa. Gak bisa. Kadang HP nangis dia. Neng, kita mah ya kalau ada tugas, ada apa, pinjam dari tetangga. Sedih rasanya, Neng. Gak punya HP, gak punya itu, Neng. Beli apa, Neng? Beli es. Boleh. Esnya ada lagi. Ada aja tuh ayam dari mana? Ini juga udah pada copot, Neng. Oh iya, ini udah lama, Bu? Udah lama, Neng, dari pertama kali dagang. Ya, iya udah lama berarti. Udah ini, lama. Bu, yang ini masih ada, maaf.
Apa mas? Kok ada yang gigit-gigit itu kayak yang tajam-tajam apa ya? Hah? Oh yuyu. Apa yuyu pak? Kayak kepiting, cuman namanya yuyu. Oh iya, oh iya. Wah baru tahu saya pak ada kayak apa namanya yuyu. Yuyu. Ada yuyu nih di apa? Di sawah-sawah kayak gini. Ini gimana? Bisa dijual juga? Dijual ya nggak bisa. Paling kita buat nyari itu udang regasi. Oh, oke lah. Anak-anak jam segini udah pada pulang sekolah ya? Udah. Neng. Oh ini ya ampun. Iya. Pas banget. Halo. Mau bikin bacang. Mau bikin apa? Bacang sama bacang. Lepat. Iya, Neng. Bacang sama lepat. Halo. Namanya siapa? Ika, aku Ines. Kamu? Naju. Azwa. Oh, oke. Okay. Ibu, ini berarti Ibu selain dagang bikin bacang sama lepet, Neng. Oh, jadi iya. Dagang juga. Iya. Bikinnya pas lagi ada pesenan apa gimana, Bu? Pas ada pesenan sih. Kalau keliling mah banyak yang jualan, Neng. Jarang habis. Kalau pesenan mah kan jadi udah langsung pasti, bawa. Ya. Udah pasti gitu, iya, Neng. Benar. Ini lagi mau bikin? Aku boleh ikutan nggak? Ya, bikin boleh. Ya. Oke. Okay. Jahat sih pak? Ya namanya oh, gitu. Orang. Bu, kalau misalnya lagi ada pesanan gini, biasanya ibu dapetnya berapa pendapatan bersihnya? Ya gimana banyak enggaknya yang pesen, Neng. Tapi nutup nggak bu untuk biaya sekolah gitu-gitu? Ya enggak, Neng. Tetap enggak? Iya. Ini mah kan enggak tiap hari, Neng. Kalau ada pesanan mah. Iya benar, ibu kan enggak jualan rutin ya. Tika. Kak, kamu sekolah kelas berapa? 3 SMA. 3 SMA. Wih, bentar lagi lulus dong. Iya. Oh, terus gimana sekolahnya? Alhamdulillah dapat peringkat ke-1. Oh, dapat peringkat 1. Eh, hebat dong. Masih bisa bantu orang tuanya kayak gini, udah gitu berprestasi, keren sih. Kalau Azwa kelas berapa? 3 SD. Oh, kelas 3 SD. 1-3 SMA, 1-3 SD. Bedanya jauh ya. Untuk keperluan sekolah udah lengkap semua, Tika? Ada, tapi cuma mau pengen beli laptop. Beli laptop tuh untuk apa? Buat bisa belajar komputer, buat nanti kan mau kerja. Oh, jadi.